harus ridho, harus ikhlas. Jadi ibaratnya begitu sebenarnya. Menguatkan diri seperti ya. Apa Om? Menjalani ya, menguatkan diri sebenarnya dengan mengakui kekuasaan Allah yang paling besar. Saya nggak berdaya. Saya hanya bisa percaya dengan apa yang sudah digariskan sama Allah Subhanahu wa taala. Seperti pertama kali aku bilang, aku mencintai istri saya karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, saat maut memisahkan kita, berarti itulah yang terbaik. Yang saya enggak mampu berpikir mencari tahu dari sisi mana itu yang terbaik. Tapi Allah yang Maha tahu. Mungkin nanti waktu yang akan menjelaskan semua itu. Kenapa? Sudah kelihatan sekarang Marissa pulang dalam kondisi yang luar biasa. Itu banyak afas, hubungan, ujian, semua orang merasa kehilangan. Banyak sekali, itu luar biasa. Belum pernah melihat. Bahkan ada yang bilang mujahidah dan sebagainya. Apapun itu, hal-hal yang positif. Mampukah kita berpulang dalam kondisi seperti itu? Walaupun dengan dengan keadaan yang berbeda ya Om, walaupun hari itu yang kadang-kadang dengan ukuran dunia kita gak mampu di akhirat itu sebenarnya, dan nanti hidup sepanjang-panjang di sana. Iya kan, saya lagi coba mempelajari terus sampai di sini semua. Ya, itu kan kita harus bisa menerima ini. Pada saat saya hantarkan istri saya bilang ridho, ikhlas, berat, gak ngerti, tapi itu dulu, karena biar gimana Allah pasti tahu. Doain aja semoga saya berpulang dalam kondisi yang layak seperti dia. Kalau mau ketemu dia, saya harus layak seperti dia juga. Jangan sampai itu yang paling teman-teman mungkin itu. Ya, makasih banyak Om yang kuat Om yo. Ya. Supaya nanti tidak bercampur juga pertanyaan antara dunia akhirat. Jadi kita berpikir secara. Terima kasih banyak. Terima kasih Tante. Terima kasih. Terima kasih. Di jalan saling berdoa ya. Kalau ada kebaikan, kalau ada kesalahan mohon diampuni sekali. Kalau ada kebaikan semoga itu menjadikan terus amal ibadah istri saya untuk berjalan menuju ke jannah. Amin. Semoga sehat semuanya. Salam buat kalian. Sehat dan buat terus Om. Iya. Terima kasih Tante, makasih Kabela. Makasih Om. Boleh pulang, kamu mau di sini sendiri. Oke. Terima kasih.